بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق اجتهاده حتى اجتباه وأتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini kembali kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya pada hari ini kembali kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Kita bisa bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan kemudian alhamdulillah rabbil alamin di maghrib menjelang malam ini alhamdulillah kita pun bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ihsan. Ya di mana alhamdulillah rabbil alamin telah kita lakukan salat maghrib berjamaah. Kemudian insyaallah taala dilanjutkan dengan pengajian rutin kita pada hari ini. Ya di mana insyaallah taala pada hari ini kita akan membahas mengenai tema yang berkaitan dengan pembahasan syarah kitab Bulughul Maram min Jam'i Aidil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Yang kitab Bulughul Maram ini merupakan kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan masalah fikih. Jadi memang ini adalah dua kitab ya, yaitu kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kitab fikih. Jadi dalam satu kitab ini sudah mencakup keseluruhan yaitu masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga masalah fikih. Jadi mana insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan tema yang belum selesai dibahas pada pertemuan terdahulu yaitu berkaitan dengan bab nawaqid al-wudu atau bab pembatal-pembatal wudu. Kemudian setelah kita mengucapkan atsana atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan selawat dan salam tersurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Saya semua ikhwah semua di sini. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua ikhwan dan juga akhwat yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir, keluarga kita juga dan lain sebagainya. Allah berikan nikmat sehat wal afiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada diri kita semua untuk terus mengamalkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada hari ini kita akan kembali mengkaji tentang kitab Nawaqid al-Wudu atau tentang pembatal-pembatal wudu. Yang pada pertemuan terdahulu sudah kita jelaskan beberapa poin yang bisa membatalkan wudu itu sendiri. Adapun poin yang pertama kita jelaskan pada pertemuan terdahulu adalah masalah tidur ya. Apakah tidur ini membatalkan wudu ataukah tidak? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat disebabkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada kita para sahabat ini mereka tertidur menunggu waktu sholat kemudian mereka pun langsung sholat tanpa mengulangi wudunya. Kemudian ya di siang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ain al-atau al-ain wika usah atau ya mata ini ada ikatannya yaitu dubur. Ketika mata ini tertutup maka dubur pun terbuka. Artinya adalah orang yang dia tertidur dalam keadaan berwudu maka wudunya ini batal. Sehingga pada pertemuan terdahulu sudah kita jelaskan pendapat para ulama-ulama kita yang berkaitan dengan pembatal wudu yang pertama yaitu apakah tidur ini membatalkan wudu, yaitu iya jika memang tidurnya itu adalah nyenyak. Iya nyenyak. Apa itu ya barometer seorang dikatakan tidur nyenyak? Bukan dari gotit atau bukan dari suara yang dia keluarkan, yang ngoroknya bukan. Karena para sahabat pun mereka ini pernah mereka menunggu waktu sholat kemudian para sahabat yang lain yang mendengar goti tohum atau mendengar suara ngorok mereka.
Tapi nyatanya mereka ini ketika sudah dibangunkan, akhirnya mereka sholat tanpa mengulangi wudhunya. Yang menjadi barometer seorang yang tidur dengan nyenyak adalah ketika dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya, sudah hilang tuh, tidak mengetahui di mana dirinya. Ya, langit dan bumi entah di mana itu. Sudah menyenyak, ya begitu luar biasa. Kemudian yang kedua barometernya adalah dia itu bergeser dari tidurnya. Ya, semisal dia langsung terjatuh ya, atau yang lainnya. Maka di antara barometer seorang ini dia ya dikatakan tidurnya nyenyak adalah ketika yang pertama dia tidak mengetahui apa yang terjadi dan kemudian tubuhnya itu bergeser. Sebagaimana ini pun pendapat yang dibawakan oleh para ulama kita ya dalam madzhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karena di antara pendapat mereka ini yang berkaitan dengan tidur membatalkan wudu adalah ketika yaitu tamakkun maq'adatahu atau ketika ya pantatnya ini dia masih nempel di lantai. Selama ini artinya adalah dia tidak batal wudunya walaupun dia dalam keadaan tidur. Nah, ketika sudah terangkat, nah bergeser tuh, maka bisa dijadikan ya dikatakan ini sebagai tanda bahwa dia tidur sudah nyenyak dan membatalkan ya wudunya. Tapi ini pun tidak mesti ya. Kadang-kadang kita ini ya begini-gini ya, padahal enggak, kita ya tidak tidur pada saat itu. Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama ada dua barometer ya, yang seorang dikatakan tidur nyenyak yang membatalkan wudu. Kemudian pembahasan yang kedua kemarin sudah kami sampaikan adalah tentang yang keluar dari kubul sama dubur. Ini pun membatalkan wudu, yang membatalkan wudu. Kita jelaskan tentang istihadah kemarin, darah haid ya. Kemudian tentang keputihan yang dalam dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Umm, keputihan ini bukan najis. Namun dia membatalkan wudu ya. Kemudian ya kita sudah menjelaskan pula tentang madi. Ya, madi atau cairan putih yang kental yang keluar ketika ada gejolak syahwat. Ini adalah najis dan juga membatalkan wudu. Kemudian demikian pula sudah kita jelaskan tentang wadi, yaitu cairan putih yang keluar tidak kental, yang dimana biasanya kecapean dan lain sebagainya. Ini pun yang keluar ini dia najis dan juga membatalkan wudu. Ya, demikian pula keluarnya mani, ya ini pun membatalkan wudu, cuma saja dia tidak najis mani ini. Ini mani kemarin sudah kita jelaskan. Dan yang selanjutnya kemarin kita jelaskan adalah yang berkaitan dengan hukum makan atau minum. Apakah makan dan minum ini membatalkan wudu atau tidak? Karena dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan tawaddu'u mimma mashathun nar. Berwudulah kalian ketika kalian makan sesuatu yang tersentuh api. Maka semua dalam hadis Nabi SAW ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap makan yang tersentuh dengan api, maka dikatakan wudunya adalah batal. Ya, contoh makan apa? Makan semuanya, makan roti kena api enggak? Ada roti enggak dibuat dari api, enggak dipanasin? Pasti ya, pakai oven kan panas. Ini batal. Atau makan gorengan ya. Air putih aja, air putih itu ya. Kalau dimasak pakai api atau pakai es? Pakai api ya. Ini pun bisa membatalkan wudu ya. Ini hadisnya jelas, bahkan banyak sekali hadisnya, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan setiap orang yang makan yang terkena api makanan tersebut, tidak hanya sekedar langsung kena api ya, tapi dibuat ada campuran api di situ. Maksudnya adalah dimasak dengan menggunakan api. Karena dalam hadis riwayat Abu Hurairah, beliau pun ini ketika ditanya kenapa engkau berwudu lagi pada sudah berwudu, ya beliau mengatakan aku baru saja makan bubur, sejenis bubur lah di Arab itu. Bayangkan kalau bubur kena api gimana Pak? Enggak bakal mungkin itu. Ya dimasak aja itu. Kemudian beliau mengatakan, ya sungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddu mimma masathun nar, maka berwudulah kalian ya dengan apa yang ketika kalian makan apa yang terkena oleh api. Jadi makan, minum ya, makanan yang terkena api membatalkan wudu atau tidak? Mari kita jelaskan. Lupa. Tidak atau Hah? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Walaupun hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, tapi ternyata ya ada hadis yang lain yang menunjukkan itu tidak membatalkan wudu. Dalam riwayat Muslim pula dari Jabir bin Abdullah, wasiat Nabi SAW pernah sholat zuhur
Kemudian beliau pun ketika setelah makan beliau langsung sholat tanpa berwudu kembali. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, hadza akhiru amrayn. Ini merupakan pendapat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak membatalkan wudu ketika seorang makan makanan. Ya, ini dijelaskan oleh periwayatnya, yaitu Jabir bin Abdullah. Yang Jabir bin Abdullah menjelaskan tentang hadis yang di mana Nabi itu mengatakan membatalkan wudu kalau makan makanan yang kena api. Demikian pula beliau pun menjelaskan hadis yang di mana ini tidak membatalkan wudu, dan beliau mengatakan hadza akhiru amrayn. Ini merupakan akhir pendapat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah makan, minum tidak membatalkan wudu. Kecuali makan apa? Kecuali makan daging unta. Ya, ini baru membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Karena apa? Dikatakan ya di antaranya hikmahnya adalah unta itu diciptakan dari dari tanah. Dari syaitan. Ya, fa inna khuliqat minasyayatin, karena unta itu diciptakan dari setan. Bahkan di antara tempat yang kita enggak boleh sholat di tempat tersebut apa? Kandang. Kandang unta itu enggak boleh. Ada beberapa tempat ya, kuburan, tempat kata Nabi itu kuburan, kemudian al-hammam atau kamar mandi, al-masbalah tempat sampah, kemudian al-madbah tempat menyembelih, kemudian di tengah jalan, kemudian di atas Ka'bah, ya, kemudian di tanah rampasan. Ada 8, saya lupa satu lagi ya. Kita jelaskan nanti di hadis yang selanjutnya insyaallah taala berkaitan dengan hal ini. Ya, berkaitan dengan hal ini. Nah, kenapa? Fa inna khuliqat minasyayatin. Kita dilarang untuk salat di kandangnya unta ini karena diciptakan unta ini diciptakan dari setan. Maksudnya apa? Sifatnya. Sifatnya syaitaniyah. Karena ada hewan-hewan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setan. Apa itu? Yang pertama adalah unta. Ya, kuatnya luar biasa. Ya, kuatnya luar biasa, yang dimana dia mampu untuk enggak minum berbulan-bulan. Ada hewan yang lain Nabi menyebutnya dia setan. Apa itu? Anjing hitam, al-kalbul aswad, anjing hitam. Nah, sehingga setan ini ya ikhwah semua, setan ini bukanlah golongan. Ada golongan jin, ada golongan manusia, ada malaikat. Nah, setan golongan mana? Ya, setan ini adalah apa? Sifat. Ya, sifat. Makanya Allah firmankan minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari setan yang memberikan was-was, baik itu dari jin maupun manusia. Ya, jadi ya setan ini adalah mayatazawajul had, apa yang sudah durhakanya minta ampun, baik itu manusia maupun jin tersebut sebagai setan. Bahkan terkadang kita pun secara refleks ya, orang yang badungnya minta ampun kadang-kadang kita ngomong setan nih orang gitu kan. Kita depan rumah lagi baca Quran ya, lagi santai, lagi santuy kita ya. Lagi ngelamun, ada orang naik motor kencang. Wuz. Apa gitu ngomong? Woi, setan. Padahal manusia itu yang barusan lewat ya. Nah, ini bertanda memang ya dia sudah keterlaluan ya. Dan memang setan ini adalah sifat. Ini beberapa penjelasan yang kemarin kita jelaskan yang berkaitan dengan nawaqid al-wudu atau pembatal-pembatal wudu. Nah, kemudian yang kita jelaskan pada hari ini insyaallah taala adalah hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang berkaitan ya dengan menyentuh lain jenis. Apakah ini membatalkan wudu ataukah tidak? Karena para ulama kita memang berbeda pendapat tentang menyentuh lawan jenis ya. Ada yang mengatakan mutlak hukumnya membatalkan wudu seperti dalam mazhab Syafi'i. Mau dia mahram, mau dia tidak, tetap membatalkan wudu kecuali anak kecil. Kalau anak kecil tidak ya. Anak kecil tidak. Ya, adapun istri misalkan ya, istri kita pegang, kita sudah berwudu, maka dikatakan ini batal wudunya. Ya, maka hendaklah dia ulangi yang wudunya. Ada pendapat para ulama yang lainnya mengatakan tidak batal. Tidak batal karena banyak riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang di mana beliau ini ya memegang istrinya sebelum beliau itu salat dan beliau tidak mengulangi wudunya. Karena dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Adapun dalil orang-orang yang mengatakan ya, para ulama-ulama kita, wabil khusus ulama Syafi'iyah yang mengatakan dalil atau yang mengatakan bahwa saya menyentuh wanita lain jenis ini membatalkan wudu adalah tentu ini menyentuhnya jika tidak ada haid ya, atau tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang misalnya ini terkena tidak batal wudunya. Tapi kalau kulit dengan kulit seperti ini ya maka barulah batal ya wudunya.
Apa dalil mereka? Adalah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang di mana di antara pembatal wudu adalah ya Allah firmankan, "Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa'a ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa." Kalau kalian keluar dari kamar mandi, ini batal wudu. "Aw lamastumun nisa," demikian pula kalian menyentuh perempuan. Maka dari ayat inilah ya dapat dipahami menyentuh wanita ini ya lain jenis ini hukumnya adalah membatalkan wudu. Ayatnya jelas, cuma penafsirannya para ulama berbeda. Ya adapun ulama Syafi'iyah mengatakan jelas, lamastumun nisa, menyentuh wanita. Artinya adalah ketika menyentuh wanita maka membatalkan wudu. Kemudian ulama yang lainnya mengatakan enggak, lamastumun nisa itu bukan menyentuh yang kita kenal. Ya yaitu yang kita lebih kenal lagi itu, yang nanti antum tahu ya apa maksudnya ya. Kok polos-polos ini antum? Asyik. Tahu enggak nih, ngerti? Ya, ngerti kan? Lamastumun nisa bukan menyentuh begitu doang, tapi yang itu. Enggak paham, Pak. Masih saya jemput nih. Paham ya? Paham sini. Masyaallah, polos-polos semua deh, masyaallah. Barakallahu fikum. Itu dia, ya, maksudnya udah. Maksudnya adalah al-jima, ya, atau berhubungan. Ya, karena apa? Ini diantara bahasa yang dibawakan dalam Al-Qur'an, dia halus bahasanya. Ya, dalam Al-Qur'an tidak tersebut ya ada kalimat jima. Ya, jima itu bahasa Arabnya adalah berhubungan. Tapi kalimat yang halus, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala yang firmankan ketika di bulan Ramadan, di malam harinya boleh kita berhubungan ya. Ya, yang di mana kita mendatangi boleh untuk ya mendatangi istri-istri kita. Atau juga ketika wanita haid selesai haid ini boleh kita datangi dengan kalimatnya bukan jima di situ ya, tapi faidat toharna faktuhunna, ya apabila mereka suci maka silakan datangi mereka. Datang bukan assalamualaikum, bukan ya, karena waktu haid aja boleh kita assalamualaikum gitu, boleh aja, tapi ini kalimat yang lainnya. Demikian maka ada pada pendapat para ulama ini mengatakan tidak batal karena ayat ini bukanlah menunjukkan tentang menyentuh biasa. Tapi ini adalah menyentuh, maksudnya adalah berhubungan, ya sebagaimana tadi kita sampaikan. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani atau penulis kitab Bulughul Maram ini, dalam beliau adalah madzhab yang Syafi'i ya, beliau membawakan riwayat di sini dari Aisyah di hadits yang ke-76 kalau punya kitabnya kita. Dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium di antara istri-istrinya. Mencium kira-kira nyentuh enggak, Pak? Ada enggak mencium online? Ya, ada pasti nyentuh ya, pasti nyentuh. Ya, pasti nyentuh. Kemudian thumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddo. Kemudian ya, beliau pun keluar untuk mengerjakan salat dan beliau tidak mengulangi wudunya. Ya, tidak mengulangi wudunya. Nah, ini hadisnya jelas, ya hadisnya jelas, cuma memang para ulama yang mengatakan ya, membatalkan wudu mengatakan hadisnya ini lemah. Tayib. Tapi ada hadis yang lain yang mengatakan ketidakbatalan lagi. Bahkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan oleh Aisyah, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi." Aku pernah salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rumah beliau itu kecil ya, kamar Aisyah yaitu kecil, kemudian ya ini bersentuhan dengan masjid, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat di kamar tersebut sedangkan Aisyah itu tidur dalam keadaan tidur di arah kiblat beliau. Fa idza sajada gomazani, apabila beliau ini hendak sujud beliau langsung memegang kakiku kemudian mengangkatnya. Kemudian faqabadtu rijli fa idza qama ya basathuma. Kemudian apabila beliau ini bangun dari sujudnya maka beliau pun langsung menurunkan kembali kakiku. Ini kata Aisyah. Hadits ini adalah hadits yang sahih dari Imam Al-Bukhari. Nah, sehingga para ulama yang lain mengatakan hukumnya tidak batal orang yang menyentuh ya lain jenis. Demikian pula dalam hadits yang sahih yang lainnya, dalam hadits riwayat Imam Muslim ya. Karena apa? Karena para ulama yang mengatakan batal wudunya, mereka akan beranggapan Nabi itu ketika mengangkat kakinya Aisyah
itu pakai adat, ada penutupnya di situ. Jadi enggak langsung kena kulit. Nah, thayyib, ini masih kita anggap iya mungkin bisa jadi benar. Haditsnya sahih dan juga ini menunjukkan, belum menunjukkan ya tidak batal orang ini wudu ya ketika dia memegang perempuan, karena Nabi ini ya ketika memegangnya Aisyah dalam keadaan dia ya tentu memakai pakaian di situ sehingga tidak langsung terkena kulitnya. Nah, bagaimana ini? Ternyata ya ulama yang lainnya ya membawakan hadis Nabi SAW meriwayat Aisyah, dari Aisyah, dari jadi ya, kalau Imam Muslim beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan minal firasy. Aku pernah kehilangan Aisyah dari aku pernah kehilangan Rasulullah, kata Aisyah, di ranjang. Jadi tidak ada di tempat tidurnya. Faltamastuhu fawaqa'tu yadayya ala batni qadamai. Lantas aku pun mencarinya. Ya, mencari Nabi, kemudian aku pun mendapati Nabi itu sedang dalam keadaan sujud dan tanganku menyentuh tumitnya. Nah, apakah Nabi pakai kaos kaki? Ya, belum. Ya, di sini tidak dijelaskan. Ya, maka di sini artinya adalah kulit ketemu dengan kulit. Kemudian dia mengatakan wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Ya, di mana Nabi SAW itu di masjid salatnya, karena tadi sangat kecil ya, dan tumitnya ini dia dalam keadaan tegak. Ya, artinya adalah dipegang ini. Nah, ini menandakan hadis ini wallahu taala ala walam, menandakan kepada kita bahwasanya menyentuh lain jenis ini adalah tidak membatalkan wudu. Maka wallahu taala ala walam, ini adalah masalah fikih ya. Masalah fikih yang di mana seluruhnya ini ada dalilnya, kalau masalah ini ya, ada dalilnya. Selama dalam masalah fikih ada dalilnya, namanya ini khilaf tanawu, khilaf macam aja. Ya, yang di mana kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat, yang menurut kita ini paling kuat ya. Jadi jika ada orang yang dia meyakini menyentuh wanita itu membatalkan wudu, maka jangan kita salahkan, karena ada dalilnya di situ. Ada dalil riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan ya dengan hal ini. Demikian pula yang berkaitan dalam firman Allah yang berkaitan dengan hal ini. Jadi tidak masalah sama sekali kalau kita mengatakan ya menyentuh wanita ini membatalkan wudu, karena ada dalilnya, ada dasarnya. Namanya al-khilaf mu'tabar. Perbedaan pendapat yang ada dasarnya. Ini enggak masalah sama sekali. Yang masalah adalah khilaf ghairu mu'tabar. Khilaf perbedaan pendapat yang enggak ada dasarnya. Baru kita katakan ini salah, karena enggak ada dasarnya sama sekali. Ya, banyak sekali dalam masalah fikih ini kita temukan, karena kita ya selama kita belajar fikih kita akan mengetahui betapa luas lapangnya fikih. Namun kita jangan mengambil rukhsah. Enggak boleh ngambil rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Dalam masalah fikih itu enggak boleh. Bagaimana contohnya? Kita enggak boleh mencela-mencela nih, ya. Mencela-mencela ngambil pendapat para ulama, ngambil rukhsah keringanan. Misalkan contoh ya, dalam madhab misalkan Maliki itu ketika nikah tidak perlu ada wali ya. Kemudian dalam madhab yang lainnya dikatakan tidak perlu ada saksi. Artinya udah kita menikah berdua aja sah gitu. Nah, udah begitu aja deh besok ya, jangan. Ya tidak boleh seperti itu, karena mengambil rukhsah. Kita ambil yang paling kuat seperti itu. Ya, jadi selama itu ada dalilnya ini hukumnya boleh, yang penting adalah kita ambil yang paling kuat ya. Demikian pula banyak ya masalah fikih, sebagai contoh adalah ya bagaimana saat takbir, apakah begini, nanti kita akan jelaskan. Atau kemudian bagaimana kita sujud ya, dalam hadis ada yang mendahulukan tangan, ada yang mendahulukan ya lutut. Maka ini enggak masalah sama sekali. Yang masalah adalah yang mendahulukan kepala terlebih dahulu. Itu masalah ya. Cedera nanti. Baru itu. Jadi demikian ya, yang masalah menyentuh lawan jenis ini sehingga Allah Ta'ala anawami perkara wasi, perkara lapang ya. Dan adapun ya saya pribadi ini mengambil pendapat yang mengatakan tidak batalnya ya menyentuh wanita. Cuma masalahnya adalah kita nyentuh wanita ngapain, itu aja sebenarnya ya. Ngapain kita nyentuh wanita, itu dia. Kecuali mungkin ada ya sebab-sebab tertentu, misalnya sama istri ya gak masalah. Tapi kalau yang lainnya ya ini bahaya kalau kita menyentuh ya wanita selain mahram kita. Nah, ini yang berkaitan ya dengan menyentuh lain jenis. Dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menguatkan, seperti menguatkan pendapat ini, karena beliau membawakan riwayat yang berkaitan dengan hal ini dalam kitabnya. Sedangkan ya masalah riwayat yang mengatakan membatalkan ini beliau tidak membawakan riwayatnya. Ya wallahu ta'ala ala wa ala. Nah, ini adalah ya yang selanjutnya kita jelaskan pembatal wudu. Nah, kemudian ya
Pembatal yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan. Nah, ini pun sama. Menyentuh kemaluan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Karena hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini, ya seakan-akan kontradiktif, padahal gak kontradiktif ya. Karena ada dua hadis yang sangat begitu masyhur yang berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Ada namanya hadis Talak bin Ali. Ya, di mana dikatakan oleh Nabi SAW bahwa saya menyentuh kemaluan ini tidak membatalkan wudu, bahkan beliau mengatakan innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan ini hanyalah bid'ahmu atau bagian dari tubuhmu. Ya, sama kita megang tangan, kemaluan pun enggak masalah. Arti dalam hadis ini tidak membatalkan wudu. Di hadis yang lainnya, kalau kita punya kitab, di hadis yang ke-79, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yang lainnya, beliau mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada dua hal yang kontradiktif. Padahal sebenarnya enggak kontradiktif. Ya, bisa jadi yang pertama kemungkinannya adalah Nabi menyuruh wudu, ini menganjurkan saja, arti tidak membatalkan wudu, atau mungkin memang membatalkan wudu karena yang perkataan yang tadi yang awal ini adalah kurang kuat hadisnya, atau ya ini hukumnya dihapus dengan hadis yang selanjutnya. Jadi ada berbagai macam kemungkinan di sini ya. Dan para ulama-ulama kita ini beliau berbeda pendapat, mereka berbeda pendapat tentang menyentuh kemaluan ya dalam membatalkan wudu ataukah tidak. Cuma yang rajih wallahu taala ala alam ya, dalam mazhab Syafi'i dengan dalam mazhab Imam Ahmad dan lain sebagainya mengatakan bahwasanya ya menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan wudu selama dipegangnya dengan telapak tangan kita. Kalau ini kena ini tidak ya, tapi kalau pegang oleh ini maka ini membatalkan wudu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ya, masu fajril adami fayantaqidul wudu. Adapun menyentuh kemaluan anak cucu Adam, maka ini membatalkan wudu. Jadi ini kata beliau. Jadi tatkala kita menyentuh kemaluan manusia, membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh yang lainnya, misalkan menyentuh kemaluan hewan, enggak batal. Enggak bantah dalam mazhab Syafi'i. Idza massa bi batni kaffihi, dengan syarat menyentuhnya dengan telapak tangan. Ini dia, button dalam telapak tangan atau ini. Ya, idza massa bi batni kaffihi ya farja adami, yaitu kemaluan manusia. Min nafsihi au ghairihi, ya dari dirinya atau menyentuh kemaluan sendiri atau menyentuh kemaluan orang yang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Ini beliau katakan dalam kitab Raudhatut Thalibin yang beliau menguatkan pendapat menyentuh kemaluan ini hukumnya adalah membatalkan wudu. Ya, jadi menyentuh kemaluan sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain, ya. Kok bisa menyentuh kemaluan orang lain? Bisa jadi kita punya anak nih ya. Ya, kita nyebokin nih istinja anak tuh kan kena tuh kemaluannya. Maka di sini membatalkan wudu. Walaupun ada pendapat ulama yang lainnya yang mengatakan tidak batal. Nah, beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi itu menguatkan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Walaupun itu kemaluan sendiri maupun orang lain, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil, semuanya membatalkan wudu. Demikian pula menyentuh dubur. Ya, menyentuh dubur ini pun membatalkan wudu, ini kata beliau ya, dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Baik itu tanpa syahwat maupun dengan syahwat, artinya membatalkan wudu kata beliau. Baik itu sengaja memegang maupun tidak sengaja, ini pun sama membatalkan wudu ya. Adapun selain itu maka tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan wudu adalah kita menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan kita ini. Dan selain itu tidak membatalkan wudu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Umm, beliau mengatakan fa'in massa untayaihi aw alyataihi aw rukbataihi lam yamas dzakarahu lam yujib alaihi wudu. Beliau mengatakan apabila menyentuh apa ya? Apabila menyentuh ya. Ini terlalu vulgar ya. Apabila menyentuh dua kantung ya di bawah zakar atau bokong ya, ya pantat bokong
atau paha dan belum tidak menyentuh kemaluan, maka tidak membatalkan wudu. Nah, sehingga ya, tatkala kita memegang dengan telapak tangan selain kemaluan, walaupun di tempatnya ini, di atasnya maupun di bawahnya ya, di sampingnya, di pinggirnya, kanan kiri ya, di belakangnya, ini tidak membatalkan wudu. Ini kata beliau ya, rahimahullahu taala, rahimahullahu taala. Jadi ini yang membatalkan wudu, kata beliau rahimahullahu taala. Demikian pula tadi dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ya, sengaja maupun enggak, misalkan qadarullah ada seorang yang dia tangannya tidak sengaja untuk menyentuh kemaluan, atau tangannya ya, mohon maaf, qadarullah tidak berfungsi misalkan ya. Kemudian enggak sengaja kena, ini pun sama. Ya, dalam madzhab Syafi'i ini membatalkan ya. Jadi wallahu ta'ala ala walam, khilaf di kalangan para ulama atau berbeda pendapat di kalangan para ulama yang berkaitan dengan ini. Cuma ya, yang lebih hati-hati kata para ulama adalah tatkala kita menyentuh kemaluan, hendaklah kita mengulangi wudu kita. Ya, ini lebih aman, namanya adalah al-khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Kalau ada yang mengatakan ya hukumnya itu membatalkan, ada yang tidak, udahlah kita anggap ini batal, lebih baik adalah kita ini berwudu kembali. Demikian wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, adapun ya, selain dari ini ya, seperti contoh seorang yang muntah ya, yang selanjutnya muntah, mimisan, bekam dan lain sebagainya, ini semua tidak membatalkan wudu. Jadi di sini penulis membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan muntah. Beliau mengatakan, tapi hadisnya adalah hadis yang lama, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun falyatawaddo. Ya, barang siapa dia terkena muntahan ya atau ya muntahan, kemudian juga yang muntah kemudian tidak sengaja, atau yang ditahan, atau madi dan lain sebagainya, hendaklah dia ini untuk ya untuk mengulang wudunya. Tapi dikatakan ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Kenapa para ulama mengatakan ini membatalkan wudu ya? Karena memang ini keluarnya sama dari dalam perut juga, bedanya tempat keluarnya. Ya, tadi kalau keluar dari belakang, dari dubur, batal wudunya. Nah, kalau keluar dari mulut gimana? Karena kan semuanya sama dari perut di sini. Tapi yang rajih adalah tidak membatalkan wudu. Demikian pula ya yang berkaitan dengan hijamah atau berbekam. Berbekam itu ya tidak membatalkan wudu. Demikian pula tidak perlu orang mandi janabah. Ya, kadang ada yang bertanya, barusan kalau tidak salah nanya, saya habis bekam, katanya harus mandi janabah. Nah, saya bingung ya. Habis bekam ngapain gitu maksudnya? Karena ngapain mandi janabah? Ini kan cuma dikeluarkan darah yang kotor dan lain sebagainya. Ya, sedangkan hadis yang menjelaskan tentang hijamah atau bekam itu membatalkan wudu ini adalah hadis yang lemah ya, apalagi ya yang lainnya. Demikian. Dan dalam madhab Syafi'i dikatakan oleh Imam Al-Rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa madhhabuna annahu la yantaqidul wudu. Yaitu madhab kami adalah itu semua, muntah, mimisan, bekam dan lain sebagainya, tidak membatalkan wudu. Bi khuruji syai'in min ghairi sabilain, karena keluarnya sesuatu dari selain dubur sama kubul. Ya, sebagai contoh adalah ketika hijamah, muntah dan lain sebagainya, baik itu sedikit maupun besar, ini tidak membatalkan wudu. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, beliau pun membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang membawa mayit, yang barang siapa mandikan mayit, hendaklah dia mandi, dan barang siapa dia ini membawa mayit, hendaklah dia untuk berwudu ya. Dan mandi ketika kita memandikan mayit ini tidaklah wajib ya, hanya sekedar anjuran saja, karena biasanya seorang itu lemah ketika dia memandikan mayit, maka ini dianjurkan saja, namun tidak wajib ya, tidak wajib. Demikian pula ketika kita membawa jenazah, ini tidak diwajibkan untuk berwudu ya, harus berwudu gitu. Cuma memang untuk lebih semangat kita berwudu, demikian ya. Jadi ya tidak tepatlah ada yang mengatakan misalkan habis mandiin jenazah itu harus mandi lagi, mandi janabah. Kasihan nanti ya orang yang mandiinnya kan. Ini belum aja selesai udah mandi, mayatnya kasihan, ditinggalin lagi, mandi dulu ya, udah kasihan. Ya, ini makanya kita katakan tidak wajib ya untuk mandi orang ini, mandi janabah ketika dia memandikan mayit. Ini hanya sekedar anjuran saja dan hukumnya tidaklah wajib ya. Demikian pula ya tatkala ada kepercayaan misalkan ya,
kadang-kadang ada orang yang baru takziah, kemudian pulang ke rumah, habis dari mana takziah? Wah, udah buka bajunya semua dicuci ya, atau mandi janabah sekarang ya, baru takziah kan, menghafalin itu ya. Ini tidak ada syariatnya demikian. Atau kadang-kadang juga ada peraturan, kalau habis mandiin jenazah, keluarganya langsung berkumpul, kemudian langsung mengambil air bekas mandiin mayit, kemudian dicuci mukanya. Di sini ada, di saya ada gitu ya, di saya ada. Dulu ada, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Ditanya dulu ketika, Pak ini ngapain Pak? Kenapa ini Pak ini sampai, ini kan bekas kotoran, ini bekas mayit, mandiin mayit, kenapa dipakai buat diusap mukanya sama air ini? Ya Ustaz itu mengatakan agar anak-anaknya ngelupain Pak Ustaz. Ya kalau ini kan jadi lupa jadi. Saya istighfar Pak. Harusnya ini orang meninggal diingat sama anaknya. Ya diingat sama anaknya, jadi terus doa. Ini kalau lupa anaknya gimana buat ngedoainnya? Oh iya ya, dari situ akhirnya mendengar lagi ya. Ya kadang-kadang kita perlu tidak perlu untuk mengeluarkan dalil ya. Kita pakai logika juga seperti itu. Ya kalau lupa sama orang tuanya doanya gimana? Diam aja. Oh iya benar juga ya. Akhirnya alhamdulillah dari situ sudah tidak ada lagi yang seperti ini alhamdulillah. Nah jadi ini tidak ada syariat yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ada adalah memang orang yang dimandikan mayit memang silakan untuk mandi janabah atau dia berwudu untuk bisa menguatkan energi dia lagi ya, atau ketika dia sudah selesai di pemakaman membawa mayit atau menguburkannya, maka ini pun ya diantaranya adalah kita berwudu untuk lebih menguatkan diri kita kembali, karena kita sedang melihat ya sebuah hal yang berat ya, karena kematian orang dan kita yang mengurus jenazah tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini barangkali yang kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah nawakid al-wudu yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab ini. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan materi maupun di luar materi, ya silakan untuk bertanya. Nah, silakan ditanyakan dari kertas atau dengan pesan WhatsApp. Ya, di sini ada pertanyaan yang pertama ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah wudu di awal mandi junub cukup untuk bersuci dan melakukan sholat? Bagaimana kalau kita, ini yang pertama ya. Apakah wudu di awal mandi junub cukup untuk bersuci dan melakukan sholat? Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Para ulama kita di sini berbeda pendapat tentang hukum mandi janabah. Apakah dia mengangkat hadas kecil juga ataukah hanya mengangkat hadas besar saja? Artinya adalah kalau dia mandi janabah kemudian boleh enggak langsung salat? Ya, atau wudu lagi? Maka wallahu taala alam yang raji adalah ketika kita mandi janabah di situ kemudian kita boleh langsung salat tanpa kembali mengulang wudu kita, karena di mandi janabah pun ada wudunya. Sehingga tidak perlu kita mengulangi wudunya. Kenapa? Karena hadas besar saja sudah terangkat, apalagi hadas kecilnya. Jadi wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, jadi ketika seorang yang dia mandi junub ya, maka dia sini mencukupi dirinya untuk berwudu ya. Kecuali memang tatkala setelah mandi janabah kemudian dia mengusap tubuhnya dengan handuk dan qadarullah terkena kemaluan tangannya misalkan. Maka di sini tadi kita katakan pendapat ada perbedaan. Kalau kita menguatkan pendapat tadi ya, membatalkan, maka baiknya adalah kita mengulangi wudu kita. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau kita hendak sholat ternyata keluar cairan ya wadi tanpa kita ketahui, dan kita ketahui setelah selesai sholat, apakah harus diulangi sholatnya? Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Iya, jadi ya di antara syarat orang-orang mengerjakan sholat adalah dia itu terhindar dari najis. Bahkan tidak boleh, kata para ulama, seorang yang sholat itu adalah hamilun najasah, bawa najis dalam sholatnya. Jadi contoh dia bawa lap ini qadarullah habis ngusap najis. Dia bawa, dia simpan di kantungnya. Kemudian ya, dia tahu, dia sadar ini adalah kantung ini apa najis ini sudah masuk ke apa di ini, dia sadar di sini najis, kemudian dia sholat di situ, maka sholatnya adalah tidak sah. Ya tidak sah. Kecuali memang dia tidak tahu dan dia terlupa. Maka para ulama sekitar bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dan lain sebagainya mengatakan ya ini tidak membatalkan sholat. Bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi ya wa bihadza aqul. Ini adalah pendapat yang aku ambil, yaitu kalau orang dia lupa dia bawa najis,
atau dia enggak tahu, maka tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Nah kemudian ya, demikian pula tatkala kita ini tadi ada najis ya, kita sudah berwudu ya, dan qadarullah ternyata kita enggak tahu itu ya, kita anggap ini sudah selesai semua, dan kemudian setelah itu ya kita ini sholat. Akhirnya beberapa waktu kemudian ternyata kita lihat, wah ternyata ini ada yang lengket-lengket misalkan ya, ini enggak sadar di sini. Maka karena kita enggak tahu itu, ya tidak tahu, maka ini wallahu alam ini maafu atau diampuni, karena tadi kita membuat najis dalam keadaan kita tidak tahu. Tidak tahu dan tidak sadar. Baru kita sadar ketika kita ini sholat, baru kita sadari hal ini. Maka wallahu alam ini tidak perlu untuk mengulangi sholatnya, sebagaimana ini adalah pendapat juga tadi yang Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan orang yang membawa najis. Ini yang najis ya. Karena apa? Nabi ini pernah sholat pakai sendal, beliau langsung melepas sendalnya. Ya, antum bisa pernah baca hadis ini ya. Kenapa? Karena ternyata malaikat Jibril memberitahu di situ ada najis, dan beliau tidak mengulangi sholatnya karena beliau tidak tahu di situ ada najis, dan beliau lepaskan di situ. Jadi wallahu alam ini tidak perlu untuk mengulangi sholatnya. Beda sama wudu ya. Kalau wudu mau kita sadar mau tidak, mau lupa mau bagaimanapun, ketika selesai kita sholat ada yang ngasih tahu, Pak tadi belum wudu. Nah, wajib kita untuk mengulangi sholat kita ya, karena kita tidak berwudu pada saat sholat. Sedangkan ini bagian dari syarat seorang untuk mengerjakan sholat adalah berwudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila menyentuh kemaluan secara langsung ya, tapi ada penghalang seperti kain, celana, batal wudu atau tidak? Batal enggak kira-kira di sini? Ya, tidak batal ya. Jadi karena ada penghalang di situ. Ya. Jadi sabar aja ya, kalau ada gatal-gatal mau sholat mah sabarin aja ya. Jadi yang perlu untuk ya pada saat itu kita menyentuh ya. Karena khawatir enggak khusyuk nanti sholatnya ya. Jadi ini namun tidak membatalkan wudu, wallahu ta'ala ala wa alam, karena kita di sini ada hail atau ada pembatasnya. Na'am barakallahu fikum. Ya, ada kan mungkin? Ya, ada kan? Ada yang nanya nih. Tuh mau ngelain nanya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jadi banyak para fuqaha ya, para ulama kita ini mengkhususkan tempat tersebut dari tempat-tempat yang lainnya, karena memang kesulitan seorang ini untuk tidak menyentuh orang lain ketika tawaf, ya ketika tawaf. Karena tatkala kita tawaf ini baik ya, walaupun kita sudah berupaya jangan menyentuh, kadang-kadang tahu sendirilah orang Arab ya, orang mana gitu kan, perempuan langsung aja itu langsung merobos. Nah, ini kadang-kadang terkena ya tubuh kita. Maka di sini ya dalam mazhab yang Imam Syafi'i, demikian pula tadi kita jelaskan, ada para ulama yang mengatakan hukumnya batal. Kemudian bagaimanakah tentang masalah ini? Maka wallahu ta'ala ala wa alam, tempat itu ada yang mengatakan para ulama ini adalah tempat yang khusus karena kesulitan kita untuk tidak melakukannya, ya tidak terkena orang yang lain di situ. Ya, karena tempat khusus ini diantaranya ini berlaku hal-hal yang dilarang, hal-hal yang di situ bermasalah tapi di situ enggak masalah. Sebagai contoh adalah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita tatkala kita ini salat, hendaklah kita mengambil sutroh atau ada penghalang antara kita sama orang yang lewat, Pak. Ya. Demikian pula dalam mazhab Syafi'i Imam An-Nawawi itu beliau mengatakan hendaklah diambil di sini ya, dianjurkan seperti itu disunnahkan kita untuk ada penghalang antara kita dengan orang yang mau lalang agar orang enggak lewat kita. Kenapa? Nabi mengatakan yuqta'us shalah atau memutus salat ada tiga, yaitu wanita, kemudian keledai, kemudian anjing hitam. Ya kalau di kita gampang insyaallah ya, tapi kalau di Mekah itu di depan Ka'bah, ya kita mau sholat itu aja orang langsung aja lewat gitu kan. Bagaimana dengan perempuan di situ ya? Sedangkan ini ancamannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia itu seandainya berdiri
40 tahun lebih baik ketimbang dia melewati orang yang sholat. Ini kata Nabi SAW, ancamannya luar biasa di situ. 40 tahun berdiri gak duduk gitu. Namun bagaimana ketika di Masjidil Haram yang kesulitan di situ? Maka wallahu alam, ini adalah bagian dari rukhsah karena ta'ummu bihil balwa, atau sulit kita untuk menghindari hal tersebut. Jadi mudahnya orang lewatin kita, kita mau begini, ya begini, ini paling sekali doang bisa. Kita habis itu ada lagi, gak ada lagi, karena kesulitan, ya kesulitan sebelum pandemi ya, tentu karena orang begitu banyak. Demikian pula yang menyentuh orang yang lain agak kesulitan kita untuk menjaganya ya. Apalagi WC-nya kan di luar Masjidil Haram itu ya. Paling kita bisa di jam-jam kita wudhunya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sehingga di situ adalah tempat kita diudurkan. Kalau kita beranggapan ini membatalkan, ya maka di Masjidil Haram ini tempat yang khusus ya, karena kesulitan kita untuk melakukannya, menghindari hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya, untuk kehadirannya pada hari ini. Mungkin karena belum ada pertanyaan lagi yang datang, kita akhiri saja kajian kepada hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan ini bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian kepada jamaah semua. Kita akhiri, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.